إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. وفي الحديث الآخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم pernah bersabda: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقَبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah itu tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan mengijabah doa kapan hati dia lalai lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan hati seseorang itu lalai, lupa, sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan bahwa seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, nad'u fala yustajabu lana." Kami ini berdoa, tapi kenapa doa kami tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa doa kami tidak dipenuhi, tidak dikabulkan, tidak diijabah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, "Li'anna qulubakum maitah." Karena sebab hati kalian itu adalah hati yang mati. Berdoa itu harus serius. Berdoa itu harus dari hati. Berdoa itu harus sungguh-sungguh. Tanda keseriusan, kesungguhan seseorang dalam doa adalah apa yang dia ucapkan dengan hatinya sama. Orang itu kalau berdoa ketika kepepet, ya seharusnya setiap kita doa ya keadaannya seperti itu. Kita kalau kepepet gimana? Apa yang terucap dari lisan kita itu semuanya dari hati yang paling dalam. Kalau kepepet, seharusnya nggak nunggu kepepet. Kepepet nggak kepepet, doanya kita dengan hatinya kita, apa yang keluar dari lisannya kita dengan hatinya kita itu sama. Pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam melihat ada seorang umatnya banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak minta, tapi nggak dikasih-kasih sama Allah. Maka Nabi Musa bilang, "Ya Allah, seandainya aku punya kuasa untuk mengijabah doa dia, laqabaitu, aku akan ijabah doanya dia, ya Allah. Aku akan penuhi apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya dia, ya Allah." Pertanyaannya, "Ya Allah, apa yang dia minta bagimu adalah murah, gampang. Kenapa tidak engkau ijabah? Kalau seandainya aku ijabah, ya Allah."
Musa, bukan aku enggak sanggup untuk mengijabah doanya dia, cuman aku tidak mau mengijabah doa orang yang hatinya tidak bersamaku. Memangnya hati dia ketika berdoa bersama siapa ya Allah? Dia berdoa menghadap ke arah kiblat, tapi hatinya tidak menghadap kepada aku. Dia berdoa kepikiran dengan kambingnya. Bagaimana mungkin hati yang menghadap kepada kambing walaupun wajahnya menghadap kepada kiblat kemudian aku ijabah doanya dia? Nah, akhirnya dikasih tahu sama Musa. Eh fulan, kamu ini minta sama Allah bolak-balik, lama kamu sudah doa tapi enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak apa sebabnya? Enggak tahu wahai Nabi Musa. Karena hatinya kamu tidak bersama Allah. Pastikan ketika kamu berdoa menghadap ke arah kiblat dan pastikan hatinya kamu juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia minta serius, tenangan, sungguh-sungguh dari hati baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati itu adalah penyebab ijabah doa tidak turun kepada kita semuanya. Maka satu orang ini tanya kepada Ibrahim bin Adham tadi itu, terus apa yang menyebabkan orang itu mati hatinya? Dikatakan ada 8 perkara orang yang berdoa tidak dijabah doa. Ada 8 perkara yang menyebabkan hati kita itu mati. Yang pertama, araftum haqqallah walam taqumu bihaqqih. Kita ini tahu hak-haknya Allah, yang menjadi kewajibannya apa, kita tahu. Tapi kita tidak melaksanakan apa yang menjadi haknya Allah, apa yang menjadi kewajibannya kita untuk kita penuhi kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gara'tumul Qur'an walam ta'malu bihududih. Kalian baca Qur'an, cuman kalian enggak ngamalkan apa isinya Al-Qur'an, batasan-batasannya, rambu-rambunya kalian cuman tahu tapi tidak kalian patuhi. Itu penyebab kedua hati seseorang itu mati sehingga doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering kalau berdoa kalau enggak dijabah sama Allah tanyanya sama Allah. Kenapa Allah? Kita ini kalau enggak dijabah doanya oleh Allah protes sama Allah, bertanya-tanya kenapa Allah? Kenapa Allah? Yang salah, yang betul salah, yang betul itu kenapa kita? Enggak ada yang berat kok bagi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Ketika kita minta apapun yang kita minta renteng bagi Allah Subhanahu wa taala, ringan bagi Allah. Kok enggak Allah kasih? Kenapa saya? Bukan kenapa Allah itu. Kenapa? Kenapa saya? Oh, mungkin ada yang menjadi kewajiban saya tidak saya laksanakan. Tidak saya lakukan. Oh, mungkin saya baca Al-Qur'an tapi saya tidak mengamalkan. Apa ini enggak pernah baca Qur'an? Yang ketiga, gultum nuhibbu Rasulullah walam ta'malu bisunnati. Kalian ngakunya cinta kepada Rasulullah tapi enggak ada bukti. Mana sunnahnya Rasulullah? Mana akhlaknya Rasulullah? Mana peneladanan kita terhadap Rasulullah yang kita aku-aku bahwa kita cinta sama beliau? Yang keempat, gultum nakhshal mauta wa lam tasta'iddu lahu. Kalian katakan kalian takut sama yang namanya mati. Tapi kok enggak ada persiapan? Orang itu takut pasti ada persiapan gitu. Perang melawan Belanda. Tahu Belanda semakin hari semakin dekat. Semakin dekat semakin banyak persiapan. Tahu kematian itu semakin hari semakin dekat. Tapi kenapa kita justru enggak ada persiapan? Pengakuan semata, tapi palsu. Ngakunya takut sama yang namanya mati, tapi kelakuannya tidak mencerminkan seseorang yang takut sama yang namanya mati. Seolah-olah kelakuan dia menggambarkan dia adalah orang yang gak bakal mati, atau kalaupun mati pasti husnul khotimah, yakin, aman, terjamin. Berikutnya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Allah sudah kasih tahu kepada kalian, setan itu musuh. Perlakukan setan sebagai musuh, tapi justru kalian mesra rangkulan kemana-mana sama setan. Hatinya kita isinya setan, kepalanya kita isinya setan, yang keluar dari mulutnya kita kalimat-kalimat atau kata-kata hasil daripada bujuk rayunya setan. Matanya kita isinya setan, telinganya kita isinya setan. Badal Allah sudah katakan setan itu musuh, bahkan musuh yang paling nyata, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Dia bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat dia. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka Allah tegaskan, perlakukan setan sebagai musuh. Enggak, kita tidak menganggap setan sebagai musuh. Kita senang
kita senang kalau nuruti setan itu kita senang. Naam. Gultum nakhafun nar warhaqtum abdanakum fiha. Kalian mengaku takut sama neraka, tapi kenapa perbuatan kalian justru menjerumuskan diri kalian, badan kalian kepada neraka? Takut sama neraka tapi maksiat. Ini kan takut yang bohongan, pengakuannya palsu. Takut sama neraka tapi kelakuannya justru membuatnya semakin dekat dengan apa yang dia aku-aku dia takuti, yaitu neraka. Kemudian apa? Gultum tuhibbul jannah lam ta'malu laha. Kalian mengaku kepingin masuk surga, tapi amalnya kita ini mana? Yang membuat kita pantas, layak, berhak, patut untuk mendapatkan apa yang kita mau, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara 8 perkara yang membuat hati kita mati adalah jika kalian bangun dari tidur, idza dumtum ila firasyikum ramaitum uyubakum wara'a dhuhurikum. Jika kalian mau tidur, kalian lemparkan aib-aib kalian ke belakang punggung kalian. Waftarashtum bi uyubin nas amamakum, dan kalian hamparkan aib-aibnya manusia sebagai spraynya kalian, sebagai kasurnya kalian, alas tidurnya kalian. Mau tidur yang dipikir bukan aibnya dia. Aibnya dia dilempar. Mau tidur yang dipikir aibnya orang. Tidak dia beralaskan ketika tidur kecuali dengan aibnya orang. Seharusnya kan al-kayyis mandana nafsah. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan hasil koreksinya sebagai bekal matinya, diperbaiki sebagai bekal matinya. Dalam hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "May yuridillah bihi khairan basarahu bi uyubi nafsih." Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat dia melek sama aibnya dia sendiri, sehingga dia enggak punya kesempatan, enggak punya waktu untuk cari tahu atau ngorek-ngorek aibnya orang. Apa perlunya? Lawan saya sendiri punya borok, kok peduli amat sama boroknya orang? Memangnya kalau saya peduli ngulik-ngulik boroknya orang jadi sembuh boroknya saya? Enggak. Memangnya kalau kita ngerasani aibnya orang, kita menjadi manusia suci di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Peduli amat sama aibnya orang, lawang saya sendiri masih punya aib kok. Seharusnya begitu. Ada seorang ulama kita, kenapa sih Anda ini selama saya kenal enggak pernah membicarakan aibnya orang? Saya merasa manusia yang paling banyak aib itu saya. Saya merasa orang yang paling banyak dosa itu saya. Saya sibuk ngurus aibnya saya, memperbaiki aibnya saya. Saya enggak punya waktu ngurusi aibnya orang. Kita ini nanti di akhirat bukan ditanya aibnya orang. Kita ini nanti di akhirat ditanya aibnya kita sendiri. Itu mumpung kita masih punya kesempatan hidup, perhatikan aibnya kita. Perhatikan, koreksi, introspeksi, kemudian perbaiki sebagai bekal matinya kita. Itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Naam. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi pastikan mulai sekarang kalau kita doa, hati kita fokus, konsen terhadap apa yang kita minta. Kalau memang memejamkan mata ketika berdoa itu membantu, silahkan. Kalau memang memejamkan doa, memejamkan mata ketika doa itu adalah membantu untuk fokus, konsen, hadir hatinya, maka lakukan. Wal ghaflatu dunal ghuswah. Kemarin di pertemuan terakhir sudah kita bahas, ada yang namanya ghuswatul qalb, hati yang kaku, hati yang keras. Hati yang keras itu fatal, lebih parah daripada hati yang lalai. Hati yang keras, hati yang kaku adalah hati yang paling jauh
dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun ghas. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Apa penyebabnya? Fasyahwatun nafsi ma'al dunubi mujibatan li ghaswatal dunubi. Syahwat yang bercampur dosa. Kalau syahwatnya syahwat mubah enggak apa-apa. Tidak menyebabkan hati itu keras, kaku, mati. Atos. Tapi kalau sudah syahwat yang bercampur dengan dosa, ini yang menyebabkan hati seorang manusia itu kaku, keras, atos. Hati yang lalai, hati yang lupa, sedikit di bawah hati yang keras. Wahiyah mazmumatun. Tapi sekalipun demikian, lalainya hati, lupanya hati dari Allah itu adalah merupakan perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, satu hal yang gak pantas. Hati kita bisa lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafiha ghayatul darar. Dan di dalam kelalaian hati ada yang namanya puncak daripada malapetaka. Ada hati yang lalai, ada hati yang mati, hati yang keras. Enggak nunggu hati keras datang malapetaka, hati lalai saja sudah datang kepada dirinya malapetaka dunia sebelum akhirat waliyullah. Wal ghalbul ghafil, apa sih hati yang lalai itu? Tanda indikator hati kita tuh hati yang lalai apa? Huwal ladzi la yastaigid wa la yatanabbah idza waradat 'alaihil mawa'id wa zawajid. Hati yang lalai itu adalah hati yang tidak mendatangkan manfaat, nasihat dan peringatan. Dikasih nasihat, dikasih peringatan, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Wa la yaltafit ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi. Hati yang lalai itu adalah hati yang tetap kekeh sama kelalaiannya. Diajak berpaling dari kelalaiannya, pindah haluan kepada Allah Subhanahu wa taala berat. Diajak ingat sama Allah berat. Hati lebih condong, lebih tertarik, lebih interest dengan kelupaannya, main-mainnya, kelalaiannya, sesuatu yang ada manfaat, enggak ada gunanya. Hati lebih cenderung kepada itu daripada diajak untuk ingat kepada Allah. Dia diajak untuk lebih cinta dan mengenal siapa Rasulullah misalnya. Wastighalihi bila'bihi walahwi. Hati yang lalai adalah hati yang karena saking sibuknya dengan permainan dunianya, dengan syahwat dan nafsunya, adalah hati yang sudah enggak punya kesempatan lagi untuk berpaling sebentar kepada satu hal yang manfaat baginya nanti di akhirat. Saking sibuknya sama hawa nafsu sampai dia enggak punya waktu untuk diajak taat. Orang itu bisa taat karena hati kan. Kalau hatinya susah diajak taat, ya otomatis anggota badannya juga susah diajak taat. Wa zakhari fi dunya wa tibai hawa. Dan hati yang lalai adalah hati yang susah diajak untuk berpaling dari hingar-bingar dan hiruk-pikuknya dunia. Kemegahan, kemewahan dunia, tapi ujung-ujungnya fana, susah. Hati yang lalai susah untuk disadarkan bahwa dunia ini fana, sementara. Enak-enak mengejar dunia, meninggal dunia. Susah hati yang lalai itu untuk dikasih tahu bahwa jangan dituruti tuh hawa nafsu. Nafsu itu musuh. Kalau kamu turut-turuti akhirnya seperti anak kecil. Anak kecil kalau dituruti manja, ngerepoti. Anak kecil kalau dituruti apa maunya, harus didedek. Sama nafsu ini kalau dituruti manja, dadi. Dan itu musuh buat kita. Anak yang manja, dimanja sama orang tuanya, minta apa aja dikasih sama orang tuanya, gede-gedenya ngerepoti orang tuanya. Susah diajak bakti, susah untuk disuruh-suruh misalkan sama orang tuanya, susah untuk diajak khidmat kepada orang tuanya, susah. Minta enaknya tok. Kenapa? Mulai dari kecil dimanja sama orang tua. Hati kalau nuruti nafsu, maka nafsu itu cepat atau lambat akan menguasai, grogoti, ngerong-rong hatinya. Musuh, musuh. Naam.
Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, An-na'i yugot, hati yang tidur masih bisa dibangun. Wal-ghafil yudhaka, hati yang lalai mungkin masih bisa disadarkan. Tapi hati yang tidak bermanfaat, nasihat, peringatan, mau'idhah, maka itu hati adalah hati yang mati. Karena itu Allah perintah kepada Rasulullah untuk memberikan nasihat, peringatan, mau'idhah kepada umat beliau. Dan siapa di antara umat beliau yang bisa mengambil manfaat nasihatnya Rasulullah, itu adalah hati yang hidup, hati yang ingat nyambung, connect sama Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan wahai Muhammad, berikan nasihat, karena sesungguhnya peringatan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu tandanya hatinya adalah hati yang ingat kepada Allah. Hatinya adalah hati yang selalu terhubung kepada Allah. Bukan hati yang tidur, bukan hati yang lalai, apalagi hati yang mati. Bukan hati yang keras, bukan yang apes, enggak. Peringatan itu, nasihat itu, mauidhah itu akan memberikan pengaruh positif kepada orang yang beriman. Wa dzakir inna fa'atib dzikra sayadzakkaru may yakhsha, berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Siapa yang bisa ngambil manfaat daripada sebuah peringatan? May yakhsha, orang yang hatinya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyundhira man kana hayyan, hendaknya lah dia Muhammad memberikan peringatan, nasihat, mau'idhah kepada orang yang hidup. Duh, ya jelas kalau orang yang hidup bisa dikasih peringatan. Masa Allah nurunkan ayat, belan-belani nurunkan wahyu firman kepada Rasulullah hanya untuk ngasih tahu kalau ngasih peringatan kepada orang yang hidup, jangan kepada orang yang mati. Bukan, yang dimaksud hidup bukan orangnya, hatinya. Kalau orang mati dikasih nasihat jelas gak manfaat, sudah mati, selesai tugasnya dia di dunia. Buat apa dikasih peringatan? Ayo sholat, ayo zakat, gitu yang mati. Karena mungkin kepada yang hidup, ya jelas. Masa turun wahyu hanya untuk ngasih tahu hal seperti itu? Nggak usah turun wahyu dari Allah, juga semua orang tahu bahwa nasihat hanya manfaat kepada yang hidup, bukan kepada yang mati. Maksudnya Allah adalah yang hidup hatinya. Artinya kalau orang itu mati hatinya, tidak akan bisa mengambil manfaat daripada sebuah nasihat. Jelasnya? Karena itu, nasihat itu responnya bukan telinga. Nasihat itu perlu direspon dengan hati. Kalau memang nasihat itu dengan telinga ngasih manfaat, ya tentu ngasih nasihat ceramah mau itu di depan kelinci gajah lebih manfaat, karena telinganya lebih besar. Bukan fasilitas media sarana untuk menangkap sinyal daripada sebuah nasihat sehingga bermanfaat, itu adalah hati. Itu adalah hati. Karena itu bukan termasuk adab di dalam majlis, bukan termasuk etika di dalam majlis ilmu agama, muter tasbih ketika disampaikan ilmu agama, bukan termasuk etika. Kenapa? Karena hati ini kalau sudah sibuk dengan sesuatu, maka sesuatu yang lain gak bisa masuk. Ibarat gelas, kalau sudah dicampur teh gak bisa dicampur kopi. Hati juga begitu. Kalau sibuk zikir, akhirnya nur daripada ilmu yang lebih penting daripada nur, manfaat daripada zikir, jadi gak masuk. Pernah diceritakan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, ketika beliau ngajar ada santrinya yang muter tasbih. Marah beliau, langsung diambil tasbihnya, langsung diprotok. Sambil beliau mengatakan, ini ada waktu yang lain. Kalau sekarang nih, waktu yang paling penting adalah menimba ilmu agama. Hati kita satu, bukan hati kita dua.
Kalau hati kita dua, yang satu untuk ilmu agama, yang satu untuk zikir, enggak apa-apa. Kadang orang bilang, "Loh, Bib, lah zikir itu kan pakai mulut, sementara mendengarkan ilmu agama kan pakai telinga." Salah. Alat. Mulut dan telinga alat, tapi sasarannya satu, hati. Ini salah paham, makanya. Lu kan mendengarkan dengan telinga, berzikir dengan mulut, kan bisa dikerjakan sekaligus itu. Loh. Karena kamu menganggap bahwa telinga adalah sasaran, mulut dalam zikir adalah sasaran. Keliru. Mulut dan telinga sama-sama jadi alat perantara, sasarannya hati. Lah kalau sudah hati ini sibuk dengan zikir, manfaatnya ilmu enggak dapat. Orang sekarang bukan tasbih yang diputar, HP yang diumak. Oh, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashqa hidup zamannya kita, mungkin sudah berapa HP dibanting dengan beliau. Bingung sama HP apa itu, sudah yang ceramah itu terkenal misalnya. Wis, gak ngurus sudah. Cekrek, 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 hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Saya hadir pengajiannya Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustaz Fulan. Saya ada di posisi yang terdepan. Lihat nih, dari foto ini kamu bisa tahu jarak saya dengan jaraknya Fulan, Ustaz Fulan. Keliru, siapkan hatinya. Kok bingung sama eksistensi diri. Cekrek, 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 cekrek. Lagian kan sudah ada media ya. Lagian kan sudah ada yang nyuting, sudah dapat tugasnya gitu. Kalau mau ambil gambar, gak usah repot-repot ngambil gambar ketika acara. Selepas acara, majelisnya apa, buka medsosnya, cari apa yang kamu mau, sudah selesai. Mungkin hasil yang di medsosnya majelis lebih baik daripada HP-nya kamu. Kok repot-repot, cekrek, cekrek, cekrek. Orang nyampaikan, jadi down akhirnya. Hilang semangat, ilfil. Kenapa? Saya nyampaikan bukan cekrek, cekrek. Sudah ada bertugas. Kalau mau ambil gambar, cukup dari medsosnya majelis. Cukup, selesai. Mungkin hasilnya lebih bagus daripada HP-nya kamu. Kan begitu, Jar. Bukannya ini adab dalam majelis. Pernah juga diceritakan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ketika beliau ngajar ada santrinya yang muter tasbih juga. Ditegur, santriku saya mau tanya, hatinya kita satu apa dua? Kita punya hati ini satu apa dua? Satu, wahai guru. Terus saya mau tanya, pertanyaan kedua, saya ini sedang dalam rangka baik atau dalam rangka keburukan? Saya ini sedang taat atau maksiat? Ya taat. Kenapa kamu tidak bersekutu dengan kamu? Kalau memang kamu katakan saya ini sedang dalam keadaan taat, ngajar, menyampaikan ilmu agama, kenapa kamu tidak bersama kami? Duh, saya bersama Anda? Enggak. Enggak. Kamu tidak bersama saya. Fisiknya kamu bersama saya. Tapi batinnya kamu, rohannya kamu, jiwanya kamu tidak bersama saya. Loh kok bisa? Lah kamu muter tasbih. Hati cuma satu. Hati sudah sibuk dengan tasbihnya kamu. Sementara apa yang lebih penting daripada manfaatnya zikir itu manfaatnya ilmu agama, jadi enggak dapat kamu. Kenapa kamu enggak bersama saya aja? Taruh tasbihnya, ada waktunya lain. Orang sekarang di majelis muter tasbih. Dirian enggak tahu muter tasbih. Kalau sendirian nggak pernah muter tasbih di majelis, apalagi kalau sudah duduk depan, diputar tasbih, diingkluk, godek-godek. Di rumah, HP, TV, game, ojo mana godek-godek. Kopiai miring, ya. Menonton TV, lihat, keliru gitu. Ini kan jebakan setan. Orang dimotivasi untuk rusak amalnya, walaupun dengan amal. Dirus, dimotivasi, dikompor-kompori sama setan untuk rusak amalnya, walaupun dengan amal, tertipu. Kalau duduk belakang gak pernah muter tasbih, duduk depan, karena kelihatan orang, merem. Diingkluk, godek-godek, rong jam, mas. Gak tahu tuh yang dibaca apa, padahal sedang disampaikan ilmu agama. Kalau sendirian, gak pernah. Ini gambaran, kemunafikan yang terselubung itu namanya. Kemunafikan yang tidak biasa dari. Jelas ya, jadi hati yang lalai, hati yang tidak bisa menerima manfaat daripada sebuah nasihat. Naam, al-ilmu hayatul gulub wa misbahul basair. Kata al-imam Syafi'i, ilmu itu
tolak ukur dari mati dan hidupnya hati. Ilmu itu tolak ukur daripada hidup dan matinya hati. Kalau hati kita terisi akan ilmu agama, hati kita hidup. Kalau hati kita kosong daripada ilmu agama, hati kita mati. Hari akhirat adalah hari yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari akhirat itu adalah hari di mana enggak ngasih manfaat harta, enggak ngasih manfaat keturunan kecuali bagi mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Kalau kita menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatu tingkah laku kita di atas dunia dengan hati yang selamat, maka anak kita ngasih manfaat kepada kita, harta kita juga ngasih manfaat kepada kita. Tapi jika seseorang menghadap kepada Allah dengan hati yang kosong daripada ilmu agama, sehingga hatinya hati yang sakit, bukan hati yang selamat, maka anaknya gak ngasih manfaat. Hartanya gak ngasih manfaat. Nah, untuk senantiasa hati kita ini sehat, sehingga nanti di akhirat hati kita selamat, kasih gizi, kasih asupan makanan, kebutuhan pokok daripada hati, yaitu ilmu agama. Al-ilmu hayatul gulub. Ilmu itu adalah tolak ukur hidup dan matinya hati. Kita makan, gak makan, ujung-ujungnya sama. Apa? Mati. Yang makan, mati. Yang gak makan, mati. Tapi hati yang makan sama hati yang gak makan, artinya hati yang dapat ilmu agama sama hati yang kosong daripada ilmu agama, beda nasib. Yang makan mati, yang gak makan mati, perut. Kalau hati yang makan kenyang akan ilmu agama, selamat. Hati yang kosong, lapar daripada ilmu agama, gak selamat. Ya, menjaga kesehatan badan jasmani itu adalah wajib sebagai syukur nikmat. Tapi kalau kita membiarkan hati kita yang lebih penting daripada jasmaninya kita kosong, kelaparan daripada ilmu agama, itu namanya kufur nikmat. Menyehatkan badan, menjaga kesehatan badan, syukur nikmat. Tapi hati ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu disyukuri. Dengan cara apa? Buat hati ini kenyang dengan ilmu agama. Dan hati lebih penting daripada kesehatan badan. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita gak bawa badan yang sehat. Oh, badannya sehat masuk surga, yang badannya kurus masuk neraka. Enggak. Oh, yang punya penyakit masuk neraka. Yang matinya dada, matinya masuk surga. Enggak. Gak ngefek, bukan itu. Hati, tolak ukur selamatnya kita nanti di akhirat, selamat gak selamatnya kita adalah hati. Maka pastikan hati kita terisi dengan ilmu agama. Alaisal marid, seorang imam namanya Al-Imam Fathul Al-Musyri tanya kepada santrinya, alaisal marid idza muni'a at'am wa syarab wa dawa'. Ya, santriku, saya mau tanya, kalau ada orang sakit, enggak boleh makan, enggak boleh minum, jauh dari obat, mati enggak kira-kira? Ya mati, guru. Yang sehat aja enggak makan, enggak minum, mati, apalagi yang sakit. Kadzalikal qalb. Begitu juga dengan hati. Idza muni al-ilma wal hikmah, jika hati jauh dari ilmu, jauh dari hikmah, salah kata ayam, 3 hari aja, hati itu akan mati. Enggak bisa menerima nasihat. Keluar, ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Datang pengajian, cuman tingkah lakunya dari minggu ke minggu, dari hari ke hari sama. Minta kepada Allah dalam doanya enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak didengar, enggak diperdulikan, dicuekin, enggak direken sama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi tolak ukur daripada nih sekarang. Sekarang ini kita, hari ini kita makan. Hari ini saya yakin jenengan tadi pagi sarapan. Tadi siang jenengan makan siang. Saya yakin mungkin sebentar lagi jenengan makan malam. Kan begitu. Saya yakin kemarin pun juga demikian. Insya Allah kalau jenengan besok panjang umur, kita ini panjang umur, besok pasti jenengan sarapan, makan siang, makan malam. Pertanyaannya, sekarang kita menuntut, menggali, menimba ilmu agama. Kemarin kita nimba ilmu agama enggak? Besok kalau kita panjang umur, nimba ilmu agama enggak? Itu gambarannya.
Gambaran orang sekarang kalau makan nggak mau telat, makan nggak mau telat. Bendino urip, bendino mangan. Pagi tet, siang tet, malam tet. Tapi kalau ilmu agama lain lagi ceritanya. Seolah-olah nggak penting. Ini gambaran bahwa manusia zaman sekarang lebih menomorsatukan fisiknya, jasmaninya daripada rohaninya. Wa misbahul basair, kata Imam Syafi'i, dan ilmu itu adalah antara mata hati. Mungkin pernah saya sampaikan di sini. Dari masjid pulang ke rumah kan gampang. Dari masjid pulang ke rumah kita masing-masing kan gampang. Pokok dua, mata kita terbuka, mata kita melek. Yang kedua, dalani padam. Tapi kalau mata kita merem, wah, bisa nggak nyampe, bisa celaka. Atau mata kita melek tapi jalannya peteng, mati lampu misalnya. Wah, dari yang 10 menit bisa 15 menit, 20 menit. Kenapa? Meraba-raba, hati-hati. Kenapa? Peteng jalannya. Sebagaimana kita pulang dari masjid ini ke rumah itu gampang, sama kita pulang dari dunia ke surga itu gampang. Pokok hatinya melek, dalani padam. Hati melek dengan apa? Ilmu agama. Membuat terang jalan kita menuju surga, jalan pulang menuju surga dengan apa? Ilmu agama juga. Al-ilmu misbahul basair. Ilmu itu kata Nabi, kata Imam Syafi'i, adalah lentera bagi mata hati. Dengan ilmu, mata hati kita melek. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dengan ilmu, maka padang jalan pulang kita menuju surga. Ini gambaran. Karena itu jangan hanya kita ini peduli dengan fisik atau jasmani kita. Nomor satu kan adalah hatinya kita semuanya. Nah, kemudian apa sih yang paling membuat orang itu susah untuk dihidupkan, dibangunkan, disadarkan hatinya dari kematiannya, dari kelalaiannya, dari kealpaannya? Apa penyebabnya? Kata sebagian salaf, ma ra'aitu ghafian anillah a'zama minad dunya. Tidak pernah aku ini melihat sesuatu yang lebih hebat yang bisa memutus hubungan seorang hamba, hati seorang hamba dengan Allah lebih daripada dunia. Orang ini meninggalkan sholat gara-gara dunia. Orang ini kadang-kadang gak mau puasa gara-gara dunia. Orang ini gak mau zakat gara-gara medit, urusan dunia. Orang ini gak mau haji karena dia mikir haji itu butuh waktu lama, jaraknya jauh. Sementara bisnis gak jalan kalau bukan saya yang pegang. Wajib udah dia haji, gak haji. Orang gak mau hadir pengajian, kenapa? Lebih asyik dengan dunianya mereka, dengan TV-nya mungkin, dengan hiburannya mungkin, dengan dunianya mungkin, dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada dunia dalam hal memutus seorang hamba, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi pun, bahkan seorang nabi pun, dia enggak peduli. Abu Jahal, Abu Lahab itu enggak mau iman sama nabi gara-gara urusan dunia. Mereka berpikir kalau aku, Abu Jahal, Abu Lahab iman sama Muhammad, wah, yang tadinya aku diregani sama orang, ganti Muhammad yang diregani sama orang. Tadinya aku direken, gak direken. Yang tadinya aku ini laku dalam tanda kutip, kalau aku iman sama Muhammad, Muhammad yang laku. Urusan dunia, popularitas, harta, dunia, penilaian manusia, itu sudah yang membuat orang itu hatinya mati, terputus koneksinya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau pernah melakukan satu safar, satu perjalanan. Ada satu di antara umat beliau yang pamit mau ikut kemanapun beliau pergi. Isa, saya mau ikut kamu kemanapun kamu pergi, aku ikut. Oh ya wis, ikut ya, ikut. Sampailah Nabi Isa alaihissalam ada di tepi pantai. Maka Nabi Isa mengeluarkan 3 roti. Satu roti untuk Nabi Isa, satu roti untuk temannya tadi. Sisa 1 roti. Maka Nabi Isa ngambil air ke pantai atau ke laut, apa ke laut atau ke sungai tadi, ngambil air. Balik-balik roti yang sisa 1 hilang. Enggak ada orang lain kecuali beliau berdua. Tanya,
perasaan tadi ada roti sisa satu, kok nggak ada ya, saya tinggal sebentar, kemana ya rotinya ya? Saya nggak tahu, bisa saya nggak ikut-ikut, saya nggak tahu apa-apa. Oh iya, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak lama lewat yang namanya kijang atau rusa, punya anak itu kijang atau rusa, disembelih sama Nabi Isa, disembelih. Setelah disembelih, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Kaget ini. Temannya Nabi Isa kaget, wah hebat, hebat kamu itu Isa. Yang hebat bukan saya, yang hebat adalah Allah. Dan demi yang mengembalikan ini rusa atau kijang kembali utuh, aku tanya, yang makan roti terakhir siapa? Oh saya gak tahu. Kalau itu saya gak tahu. Kalau itu saya gak tahu. Benar kamu gak tahu? Enggak, saya gak tahu. Serius gak tahu. Ya wis, kita nyebrang, tapi gak ada perahu. Udah, pegang tangannya temannya Nabi Isa ini, wes jalan di atas air itu Nabi Isa, sampai ke seberang sungai, seberang laut, aman, gak kurang satu apapun, selamat. Hebat engkau Isa, yang hebat bukan saya, yang hebat Allah yang ngasih kemampuan saya seperti ini. Dan demi Allah, saya mau tanya, yang makan roti tadi siapa? Loh, kok tanya lagi sih? Saya gak tahu. Saya nggak tahu roti gimana, saya nggak tahu. Serius, bener. Nah, akhirnya Nabi Isa ngambil pasir, dibuat tiga gundukan gitu. Biiznillah, dengan izin daripada Allah, jadilah gundukan daripada emas. Yang tadinya pasir jadi emas. Wah hebat Isa, ini satu gunduk buat kamu, satu gunduk lagi buat saya, satu gunduk emas yang tadinya pasir untuk yang makan roti, saya yang makan rotinya. Ngaku sudah. Yang makan roti saya Isa, PNKB dalam Isa. Ini tiga gunduk daripada emas ini PNKB. Wes ditinggal sama Nabi Isa. Tinggal. Enggak lama ada dua perampok ngelihat satu orang dengan tiga gunduk emas. Tiga gunung kecil daripada emas gitu. Wah, sasaran yang empuk ini. Sendirian kita berdua. Sikat, sikat. Begitu dekat jangan bunuh saya. Jangan tamak-tamak, kita bertiga, ini ada tiga gunduk emas, sudah, bagi aja satu-satu. Mikir, ya wis, kalaupun kita bunuh dia, gak mungkin dia terima begitu saja, pasrah, pasti ngelawan, bisa jadi kita yang mati. Ya wis, daripada tamak-tamak, dibagi tiga ya, bagi tiga, ya wis, bagi tiga. Gak lama karena lapar, satu di antara mereka diutus oleh dua temannya yang lain untuk beli makanan, cari pasar terdekat, cari makanan. Akhirnya berangkat. Temennya ini yang berangkat ke pasar cari makanan mikir, ini saya datang ke pasar beli makan, saya kasih kepada mereka. Kalau dicampur racun, mereka mati berdua. Hah, tiga emas semuanya milik saya. Dua temennya yang nyuruh dia pergi ke pasar juga mikir, ini datang bukan langsung patennya. Langsung patennya. Jadi tiga gunduk emas ini semuanya milik kita berdua, satu setengah, satu setengah. Siap, wis, makanan dikasih racun dateng, kasih. Langsung dipateni, krek, penggal kepalanya mati. Wis, seneng nih, yang dua nih, seneng, berhasil. Dari yang cuma dapat satu, sekarang satu setengah. Tamak nih ya, gara-gara dunia, gak nurut sama Nabi Isa. Wis, akhirnya dimakan. Wih, lapar dimakan, mati juga. Kenapa? Ada racunnya, dia gak tahu. Tiga orang mati gara-gara dunianya masih utuh. Enak-enak ngejar dunia, meninggal dunia. Nabi Isa lewat. Hagadha dunia fahdaruha. Yang ini iki dunia, hati-hati baca dengan dunia. Yang ini iki fitnah dunia, kata Nabi Isa. Lihat Nabi Isa dihapusi. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Tidak ada sesuatu yang paling hebat memutus koneksi hubungan hati seorang hamba daripada Allah kecuali adalah dunia. Naam. Iya, kecuali adalah dunia. Naam. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bapak. Sambil nunggu ada sedikit. Monggo. Kalau kita berdoa, seperti yang pernah saya singgung, usahakan betul agar doa itu lebih berpotensi diijabah. Kita ngerti artinya. Daripada panjang tapi kita nggak ngerti, mending pendek-pendek tapi kita ngerti artinya.
sambil diperkaya. Doa ini, doa ini, doa ini, doa yang biasa kita baca itu, pahami artinya. Kan itu doa bukan karangan jenengan sendiri, itu pasti yang bahasa Arab itu pasti ada riwayatnya atau mungkin ada di Al-Qur'an dan seterusnya. Cari tahu apa artinya, apa dalami, pahami, sehingga ketika kita berdoa fokus hati kita antara apa yang kita ucapkan, hati kita nyambung. Kenapa? Seperti orang ngomong, nggak mungkin dong orang ngomong nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Sama berdoa, usahakan begitu. Lah bagaimana kalau ada seorang imam misalkan, orang lain lah berdoa, kita mengamini tapi nggak ngerti, ada masalah. Tapi alangkah baiknya tetap, apa susahnya memahami doa tadi itu? Kan lebih khusyuk kita, khusyuk bukan hanya dalam urusan sholat. Khusyuk itu bukan hanya dalam urusan sholat, dituntut khusyuk dalam segala hal. Termasuk doa, termasuk baca Al-Quran, termasuk hadir majelis, termasuk ketika kita berzikir. Itu adalah dituntut yang namanya khusyuk. Bayangkan, pasti beda keadaan kita kalau kita berdoa antara keadaan kita mengerti makna dan arti dari apa yang kita panjat dengan keadaan yang kita gak ngerti. Hati kita pasti susah diajak fokus ketika kita mengerti apa yang kita doakan. Susah diajak fokus. Oh, ngerti aja susah kan? Gitu loh gambarnya. Fokus dan konsennya hati ketika berdoa itu memperbesar potensi. Nah, cara untuk fokus hati adalah dengan difahami artinya. Itu caranya. Itu caranya. Jelasnya. Jadi usahakan selagi kita masih punya kesempatan, doa yang kita ucapkan setiap harinya, sering kita panjatkan ibadah Allah, pahami artinya. Pendek-pendek kok. Masa kita doa 10 menit? Enggak ada. Masa 10 menit? Insya Allah tinju habis 3 menit satu ronde, kita sudah amin berapa kali itu sudah. Yang sana bengep, yang kita sudah selesai dari doa. Berapa menit untuk memahami? Tapi tujuannya adalah biar kita hadir hatinya. Biar kita ketika doa itu mungkin bisa menitipkan air mata saat itu. Kenapa kita ngerti artinya? Bisa menghayati. Nah, ini yang paling penting. Bisa menghayati daripada doa-doanya kita. Mau sampai kapan kita ini doanya hampa? Kosong. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti artinya. Pokoknya bungo, pokoknya apal. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nggak kepingin. Apakah tidak tertarik kita ini berdoa dalam keadaan penghayatan? Nah, kalau kita nggak ngerti artinya, gimana caranya menghayati? Sama seperti buka koran. Kalau bahasanya bahasa Jepang, nggak ada penghayatan. Buka-buka. Paling dicari gambari. Kenapa? Oh, bahasanya nggak ngerti. Tapi kalau kita baca koran, bahasanya bahasa Indonesia, kita ngerti bahasanya. Oh, dibaca satu-satu gitu. Kenapa? Ngerti artinya sama. Mau sampai kapan kita ini doa cepet-cepetan? Kenapa? Nggak ngerti arti ini soalnya. Pokoknya apal, mari, amin, Fatihah, wis. Tapi kalau kita baca doa, ngerti artinya, ada penghayatan. Tentu nilainya lebih. Kelebihannya berpotensi, semakin berpotensi dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan terakhir? Kalau ada, nah, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, bahirbatin dunia dan akhirat buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma hal kutri unta wa dhakar, Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rasulkil kulla halalan da'ima wa akhilla atriya ulama nahba bil khair mufa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syurum wa agirra bil rida minka al-uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulan manun waqbir wastur anta akramu man satar صلاة الله تغشى المصطفى من من الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة